sebagaimana yang Ustaz disebutkan, ada yang digazetkan, ada yang tak digazetkan. Dari sudut halal, konteks halal, adakah yang tak digazetkan itu tak sah? Tak boleh dijadikan rujukan? Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya, terdapat perkara yang tidak jelas, yakni yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Untuk persoalan dari segi gazet tak gazet ni tadi, mungkin saya boleh awal sedikit bercerita tentang bagaimana mekanisme fatwa yang ada di Selangor ni lah untuk satu perbandingan, sebab Ustaz Hawari dah sebut di JAKIM tu ya. Bagaimana yang ada di negeri Selangor, kita juga ada jawatankuasa fatwa negeri Selangor, yang mana secara umumnya ahlinya terdiri daripada ahli akademik dan juga ahli alim ulama yang faqih dalam bidang syariah dan juga bidang yang berkaitan lah, termasuk bidang perundangan. Yeah. Jadi persidangan akan diadakan dari masa ke semasa untuk melihat keperluan-keperluan yang ada berkaitan dengan persoalan hukum yang tidak jelas ini. Dan sebagaimana disebutkan di awal tadi, tidak semua sebenarnya kalau di dalam konteks negeri Selangor ini, keputusan muzakarah kajian daripada MKI yang mungkin Ustaz Hawri sebut tadi ada 100, mungkin kalau itu dalam bidang pharmaceutical, kalau secara umumnya lebih banyak lagi, bukan semua keputusan daripada muzakarah kajian hukum yang ada di bincangkan di peringkat JAKIM dibawa ke muzakarah jawatankuasa fatwa negeri. Ya, jadi urustia yang ada akan mengenal pasti keperluan sesuatu perkara itu, sebab mungkin dia tidak berkaitan dengan apa yang ada di peringkat negeri lah. Baik, namun sekiranya dibawa di peringkat negeri, pandangan hukum yang ada daripada muzakarah yang ada di peringkat JAKIM akan dibahas semula dalam mesyuarat jawatankuasa fatwa negeri ini. Okay. Jadi dalam perbahasan ini, dia tidaklah secara mudahnya, maknanya apa yang dah diputuskan di peringkat JAKIM itu di-endorse ataupun disahkan semula. Tetapi dibincang, dibahaskan semula di kalangan ahli-ahli panel muzakarah fatwa yang ada ini tadi untuk dinilai. Sebab yang ada dibincangkan di peringkat JAKIM ini bukanlah tidak sesuai, tetapi kita kena melihat dalam konteks negeri ini ada situasi yang mungkin keadaan dia ada perbezaan sedikit atas faktor lokaliti kita, atas faktor sosial dan juga masyarakat yang ada di negeri ini. Sebab okay, kalau kita tengok contoh, ini saya keluar sekejap ya Ustaz Amri daripada isu isu fatwa ni, dalam konteks pensijilan halal yang kita pernah terlibat, kita bertiga pernah terlibat sebelum ini, saya masih lagi lah. pengalaman yang kami lihat dalam mesyuarat di antara negeri dan juga JAKIM, mesyuarat penyelarasan sijil halal di antara negeri dan juga JAKIM, antara perkara yang menarik kita lihat, situasi yang berbeza dari segi pendekatan perlu dilaksanakan di Sabah dan Sarawak, termasuk di Pantai Timur, di Pantai Barat, di Utara dan di Selatan. Jadi itu sebagai satu gambaran, sebab kalau contoh orang bercakap di kawasan sebelah Pantai Timur, di mana banyak penduduk ataupun masyarakat di sana orang Melayu Islam, jadi sensitiviti mereka terhadap lebih tinggi. Bukanlah bermaksud di Pantai Barat ini dia tak sensitif tentang halal, tapi bila masyarakatnya lebih bercampur antara Islam dengan bukan Islam. Baik. Jadi untuk kita membuat satu satu kedekatan yang sama sebagaimana dia ada di Pantai Timur ataupun di Sabah Sarawak itu tak boleh secara terus. Baik. Jadi itu untuk menggambarkan, sebab dalam perbincangan konteks fatwa ini tadi ada keadaan-keadaan yang membuatkan perkara yang diputuskan di peringkat MKI itu bukanlah ditolak, tapi dinilai semula untuk dilihat bagaimana pendekatan yang paling sesuai untuk dilaksanakan di negeri Selangor. Jadi, baik, kalau dalam konteks gazet ke tak gazet itu adalah satu perkara yang lain kan. Kita dikeluarkan hukum tu, maknanya hukum tu terpakai. Hukumnya itu terpakai. Soal kata gazet tak gazet mungkin dari sudut undang-undang betul ya? Betul. Okay. Sebab dalam perbincangan ini tadi, selain daripada apa yang ada dipersetujui di peringkat JAKIM itu tadi, keperluan-keperluan tambahan mungkin dimasukkan ataupun ada sedikit perbezaan yang ada,
Dan dari dalam perbincangan ini juga, ahli-ahli jawatankuasa yang ada ini akan membincangkan keperluan fatwa yang dipersetujui ini untuk digazetkan ataupun tidak. Jadi signifikannya gazet tak gazet ni sebenarnya dia berkait dengan peruntukan undang-undang yang ada. Baik. Sebab dalam peruntukan undang-undang, sebenarnya saya sebut tadi dalam Seksyen 6, Elemen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor tahun 2003, ada menyatakan bahawa bidang kuasa Jabatan Mufti dan Mufti itu sendiri untuk membuat keputusan fatwa. Baik. Dan kiranya fatwa ini dikeluarkan dalam bentuk sesuatu yang diwartakan. Istilah lain selain daripada kataan gazet ni lah, warta sebenarnya. Warta. Jadi sekiranya diwartakan, sebenarnya dia akan mengikat untuk umat Islam di negeri Selangor ini patuh kepada fatwa ini tadi. Baik. Dan ada implikasi kalau tak patuh. Ya, betul. Tak patuh sebab selain daripada enakmen pentadbiran agama Islam, di negeri Selangor kita ada enakmen jenayah syariah. Enakmen jenayah syariah negeri Selangor tahun 1995 di bawah Seksyen 13. Di bawah Seksyen 13 ada disebutkan sekiranya ada di kalangan orang-orang Islam yang bertindak bertentangan dengan apa yang telah diputuskan dalam muzakarah dan kuasa fatwa yang diwartakan ini tadi, maka boleh diambil tindakan kesalahan. Dan saya sambil sikit lagi Ustaz, penaltinya RM3,000 denda. Okey. Atau penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya.